Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tumbuh Wawai bersama saya Ari. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat video tentang memprogram ulang bahan bonsai kelapa agar daunnya bisa lebih kecil, kawan-kawan. Seperti kawan-kawan bisa lihat di kamera, bahan bonsai kelapa yang saya punya ini daunnya lebar-lebar seperti ini karena kurang perawatan, kawan-kawan. Oke, sebelum kita lanjut ke video, tidak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan semua yang menjalankannya. Semoga puasanya lancar. Oke, ikuti terus videonya. Kawan-kawan semua, bisnis bonsai dan tumbuhan, langkah awal yang harus kita persiapkan adalah menggunakan pisau yang tajam, kawan-kawan. Kita potong satu persatu batang atau dahan ini dengan hati-hati. Ini memerlukan ketelitian dan kehati-hatian, kawan-kawan. Oke, ikuti terus. Oke, seperti ini, kawan. Ini adalah dahan yang pertama. Kita lanjut. Jika kita tidak memprogram ulang bahan bonsai kelapa ini, daunnya akan terus membesar, kawan-kawan. Dia tidak mau mengecil, jadi kurang menarik, kawan-kawan. Ya, harus kita program ulang supaya tampilannya lebih estetika dan menarik dengan menggunakan cara ini. Kedua, potong di sini, kawan-kawan. Nah, kurang lebih seperti ini, kita program ulang. Kita mengharapkan akan keluar daun. Saat dia keluar daun nanti, dia akan mengecil, kawan-kawan. Perkembangan bahan bonsai ini setelah saya program akan saya buatkan video untuk kawan-kawan semua.
Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat, bisa menginspirasi kawan-kawan semua. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.